saya tanya kepada Ibu Mega, beliau mengatakan off the record, kata beliau. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Saya berniat. Bahwa yang dibicarakan kedua tokoh ini misalnya tentang soal bagaimana endorsement Jokowi yang terkait dengan sejumlah nama yang dinilai punya potensi maju, misalnya tentang Subianto, ada Ganjar Pranowo yang belakangan begitu viral dan sering disandingkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Jokowi. Dua pemimpin ini menggelar pertemuan di Istana Merdeka selama tiga jam. Dua jam di antaranya mereka hanya berbicara empat mata. Pertemuan digelar di tengah isu penundaan pemilu dan wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi mengakui dia memberikan masukan terkait kandidat calon presiden kepada Megawati. Namun Jokowi enggan menyebutkan siapa nama yang ia sodorkan. Kuat dugaan Jokowi ingin memasangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Foto Jokowi dengan keduanya yang beredar luas di lini masa dianggap merupakan sinyal dukungan. Benarkah demikian? Inilah satu menyeduk forum. Jokowi Megawati bertemu, Prabowo Ganjar bersatu dalam tanda tanya. Saya tanya kepada Ibu Mega, beliau mengatakan off the record, kata beliau. Dua dari tiga jam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Sabtu pekan lalu berlangsung tertutup. Bagi Bu Mega maupun Pak Jokowi nampak bergembira dan kemudian mengajak kami bersama dengan Mas Pramono Anung untuk makan bersama seperti eh, apa nasi goreng seafood yang dipromosikan oleh Pak Jokowi, kemudian sayur lodeh ala Bung Sayur lodeh ala Bung Karno mengingatkan kita pada pertemuan Jokowi dan Megawati di Patutulis Bogor pada 2018. Saat itu hidangan sayur lodeh menemani perbincangan cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Maka tak heran bila pertemuan Jokowi dan Megawati Sabtu lalu terindikasi membahas capres-cawapres yang bakal diusung PDIP. Mengenai 2024, <t> ya masih ada tuh calonnya, calonnya tanya ke Mega Yang jelas, saya memberikan pandangan-pandangan. Pertemuan dua elit PDIP ini menarik perhatian publik karena dilakukan setelah Jokowi bercengkrama bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di tengah sawah desa Lajar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Unggahan Presiden Jokowi di akun media sosialnya turut menguatkan sinyal. Jokowi sedang mendukung duet Ganjar Prabowo untuk pilpres 2024. Prabowo or Ganjar kemarin menjadi n Prabowo n Ganjar atau Ganjar n Prabowo. Ini jodohan jodohkan Pak Ganjar dengan, ya, Pak, Pak, dengan Pak, pra, pra, ma, Pak Prabowo gitu Pak. Alah siapa yang jodoh jodohin? Salah, jodro Salah Pak Prabowo mengajak begitu Pak menghargai ajakan Pak Prabowo atau bagaimana gitu? Pak. Ajak kemana mau pergi mau makan <tuh -tuh. makan? <tuh>. Aja kalau mau ajak iu. makan iu. makan. Jika demikian, muncul pertanyaan, siapa yang menjadi capres PDIP? Ganjar atau Prabowo? Yang jelas, setiap kader dari partai berlambang benteng moncong put itu masih menunggu keputusan pucuk pimpinan. Ya, Dengan Ganjar, Bu. Kita tunggu keputusan Ketua Umum, Pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi di Istana memancing banyak spekulasi. Ada yang menafsirkan itu adalah endorsement dari Presiden Jokowi terhadap Prabowo dan Ganjar yang akan dipersatukan. Tapi apakah benar demikian? Itu telah tem satu meja forum malam ini telah hadir di studio ada Aminuddin Ma'ruf, staf khusus dari Presiden. Malam, Pak Amin. Malam, Mas. Di sebelah kanan saya ada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Malam, Mas Hasto. Malam, malam. Ya. Malam. Di sebelah kiri saya ada Bang Suhmi Dasko, Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Dan di ujung sebelah kiri ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif dan Pengamat Politik. Malam, Bang Burhan. Malam. Saya ingin bertanya kepada Mas Hasto dulu yang ikut dalam pertemuan Ibu Mega, Mas Pramono... Pak Jokowi dan Mas Hasto tiga jam bertemu di sana sebenarnya apa yang dibicarakan Mas? Ya sebenarnya saya ikut mendampingi bukan ikut pertemuan. Ya tapi dia melebihkan lebihkan hmm. Dua jam itu pertemuan secara khusus empat mata antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi dilakukan di suatu tempat yang memang sangat khusus karena Ibu Mega begitu banyak uh, pengalaman termasuk aspek-aspek spiritual dan itu diceritakan kepada Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Hmm. Kemudian baru satu jam berbicara sambil makan bersama. Oke. Okay. Nah di dalam makan itu suasananya kan sangat happy dan ini merupakan suatu pertemuan rutin. Setiap selesai pertemuan nampak suasananya memang membangun kesepahaman hmm. terhadap arah masa depan bangsa. Hmm. Saya tanya kepada Ibu Mega apakah membahas capres atau cawapres. Ibu Mega selalu mengatakan sabar, sabar akan ada momentum hmm. untuk e, mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden karena yang dibahas tentang persoalan bangsa dan negara itu juga sangat kompleks. Berbicara tentang peta geopolitik saat ini, e. ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, di Timur Tengah, kepeloporan Tiongkok yang bisa menyatukan antara Iran dan Arab Saudi, e. kemudian juga berbicara tentang bagaimana membangun kedaulatan pangan, riset dan inovasi, struktur dari Badan Riset Inovasi Nasional. Tapi itu kan butuh capres dan cawapres kan? Ya, bagi kami membangun bangsa tidak hanya ditentukan pada sosok presiden dan wapres Meskipun itu sangat penting hmm. Kita harus mengingat bahwa ke depan ini adalah pemilu serentak hmm. Sehingga gambaran pemimpin ideal dalam bentuk presiden wapres Tanpa topangan kekuatan kolektif dari partai politik Yang menyatu dengan rakyat Tanpa adanya anggota legislatif yang dipersiapkan dengan okay. baik Pemimpin yang lain tidak bisa melakukan suatu perubahan signifikan hmm. Kami menyiapkan secara simultan, secara menyeluruh karena kami tahu beratnya tantangan kepemimpinan yang akan datang, tapi benar nggak sih kata pengamat yang mengatakan dalam pertemuan itu? Kemudian, uh, apa, uh, Pak Jokowi menyodorkan duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, Mas. Kalau dari Pak Presiden Jokowi sendiri, kan beliau menyampaikan tentang dinamika politik. Belum menyampaikan tentang angka-angka, tapi bicara capres-cawapres kan bukan persoalan angka, bukan persoalan hmm. perpaduan elektoral, hmm. tapi berbicara perpaduan komitmen, perpaduan gagasan, hmm. perpaduan tanggung jawab bagi masa depan kita. Tapi kan tadi Mas Hasto mengatakan happy membangun kesepahaman. Kesepahaman udah ketemu kan sebetulnya? Happy karena ada Sayur Lodeh itu kan. Lodeh. Lalu cerita <laughs> bagaimana Bung Karno, Bu Fat itu ketika masa revolusi Hah? sampai mengadakan lomba untuk mencari siapa yang paling hebat masa Sayur Lodeh. Dan Sayur Lodeh ini kan suatu simbol keselamatan. Bagaimana kita menghadapi pemilu agar demokratis, agar rakyat juga happy, agar bisa menghasilkan pemimpin yang hebat. Lalu muncul suatu nostalgia tentang lomba. Saya roda, saya roda itu, tapi nggak bukan simbolisasi dari siapa yang mau disodorkan sebagai capres dan cawapres itu. Ya, kalau Ibu Mega bertemu Pak Jokowi, memang suasananya happy karena memang uh, dibangun berbagai persoalan bangsa ini. Uh, Pak Jokowi juga merasa mendapat support dari Ibu Mega, kan? Ibu Mega membela Pak Jokowi luar biasa ketika ada hmm. masalah. Hmm dan dan ini sikap konsisten yang dilakukan oleh seluruh kader maka Pak Jokowi happy, Ibu Mika juga happy melihat progres happy juga ya. Happy juga itu harusnya yang diharapkan. Happy juga ya. Oke. Okay. Bang Dasko, saya ingin lihat. Dalam beberapa pertemuan ya, apa Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo ngajak Mas Ganjar dan di Papua juga. Ini Gerindra melihat ini endorsement Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo gitu. Uh, kalau kami pikir sebenarnya kan itu lebih daripada Uh, ya Pak Presiden kan uh, sebagai eh uh, pemimpin pemerintahan okay. dan kemudian Pak Prabowo ini sebagai pembantu presiden kita lihat memang hmm. eh uh, kerap diajak uh, mendiskusikan uh, berbagai hal. Hmm. Nah kemudian beberapa yang saya tahu bahwa diajak itu dalam rangka kemudian melihat implementasi dari hal-hal yang didiskusikan beberapa waktu sebelumnya. Oke, sebenarnya. di lapangan. Atau kemudian melihat atau melihat evaluasi dari yang kemudian didiskusikan beberapa waktu yang lalu. Dan hmm. saya pikir soal endorse-mengendorse -endorse itu ya kita nggak mau terlalu maju hmm. tapi... Dalam beberapa hal juga, misalnya, kalau kita bicara pilpres itu kan tidak cuma Pak Prabowo yang kemudian disebut-sebut oleh Pak Jokowi, tapi Gerindra merasa di-endorse Pak Prabowo oleh Pak Jokowi. Uh, kalau kami lihat bahwa, ya, kita masih terlalu dinilai ngomong hmm. soal endorse mengendorse, kami yang paling penting itu bagaimana kemudian Pak Prabowo menunjukkan kinerja, bagaimana Pak Prabowo mengimbangi uh, Pak Jokowi, dan bagaimana kemudian uh, Gerindra tetap bisa turun ke bawah dan dekat kepada rakyat itu. Oke, okay. tapi kalau Bang Dasko atau mewakili partai Gerindra melihat pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi seperti apa? Ya. Yang... Nah, ini yang kita bingung. Bingung Pak <laughs> Jokowi dengan <Bu> Mega yang <laughs> ketemu kok kita yang ditanya <laughs> gitu. Nah, tapi kan <laughs> berada tapi di begini. luar mengamati gitu kan. <laughs> ya, tapi begini. Nah, tapi pertemuan ada pertemuan juga di Papua kan? Iya. Ada pertemuan Anggara di Papua Pak juga. Dengan dengan Pak Budi Gunawan. <laughs> kalau tadi ditanya pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega, Mega okay. itu kan pertemuan antara sesama uh, ketua umum dan kader partai kan kira-kira itu. Oh, ketua umum dan kader partai. Uh, ya, sama okay. dengan kemudian hmm. Pak Prabowo ketemu misalnya dengan kita-kita yang di Gerindra itu juga kalau ketemu ya happy-happy juga gitu hmm. kan. Bicara soal bangsa dan negara, bicara soal bagaimana Indonesia ke depan, bicara bagaimana juga Ya termasuk pilpres kan biasanya mm. begitu. Oke. Okay. Itu pasti ngomong pilpres juga itu mas asel. <laughs> <Okay. Enggak, enggak. laughs> Tapi kita nggak dikasih tahu kan. Oke. Okay. Okay. Ya. Mas Burhan, apa yang anda lihat dengan apa pertemuan dari serial pertemuan ya Bu, hmm. Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan kemudian pertemuan apa, ada Pak Budi Gunawan di Papua yeah. yang mengatakan bahwa aura dari Pak Jokowi sudah pindah ke Pak Prabowo <laughs> gitu. Ini sinyal-sinyal apa yang anda baca sebagai uh, analis politik? Gitu? <clears throat> Sebenarnya tugas analis politik makin lama makin mudah. Makin mudah. Karena ya. aktor okay. politik yang bersangkutan itu tidak sekedar melempar kode ha. tapi juga melempar statement yang sangat terang benderang. Terang benderang. Misalnya okay. Pak Jokowi secara terbuka ketika ditanya media mengakui pembicaraan dengan Ibu Mega itu membicarakan 2024. Oke. Okay. Kemudian membicarakan masukan dan data dari Pak Jokowi terkait siapa pemimpin nasional hmm. yang bisa melanjutkan tradisi politik hmm. di 2024. Saat yang sama, Mas Sekjen Pak Hasto Kristianto dalam wawancara dengan media juga secara terang menerang mengatakan 2024 itu disepakati mereka yang bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi. Hmm. Jangan sampai seperti di Jakarta. Nah, itu ya. nah, siapa itu yang di Jakarta itu juga sangat terang benderang. Terang benderang. Nah, karenanya tugas saya hanya sekedar membaca catatan kaki atas apa yang sudah disampaikan catatan hmm. kakinya apa? politik. Catatan kaki saya memang ada kesepahaman antara dua tokoh bangsa ini berkaitan dengan siapa yang dianggap sebagai penerus tradisi Pak Jokowi. Hmm. Dan tentu saja secara tidak langsung kita ingin mengatakan ada tokoh yang dianggap tidak bisa meneruskan. melanjutkan antitesa tadi. antitesa tadi. Okay. nah siapa itu namanya terlalu terang untuk disebutkan ya kita sebut saja Anies Baswedan. Kira -kira ya, yang dianggap sebagai antitesa okay. dan ada nama lain huh? yang dianggap bisa meneruskan huh? tradisi politik pemerintahan Pak Jokowi dalam rahim ideologis nasionalisme tadi bisa Ganjar Pranowo bisa Pak Prabowo Subianto. Nah itu kira-kira uh, yang saya Artinya baca. dalam bacaan mana. Anda digabungkan antara Pak Prabowo Kalau dan Ganjar. Kalau menurut saya terlalu dini untuk digabungkan. Dini. Nah ide munculnya menggabungkan antara Ganjar dan Pak Prabowo atau sebaliknya Pak Prabowo dengan Ganjar itu kan munculnya bulan November 2022, hmm. ketika survei Anies Baswedan itu melejit nomor dua dan mengancam Ganjar Pranowo di peringkat pertama. Tetapi belakangan Survei indikator termasuk survei Kompas menunjukkan Anies Baswedan mengalami penurunan yang hmm. cukup tajam bahkan beberapa ahli menyebutnya kempes gitu ya hmm. dan dan saat yang sama Pak Prabowo naik oke okay. dan naiknya Pak Prabowo salah satunya adalah mulai mengalirnya pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto oke okay. nah kalau misalnya Pak Prabowo menguat dan Ganjar Pranowo juga masih stabil. Peringkat pertama atau kedua, saya kira, agenda untuk menduetkan dua tokoh ini menjadi opsi paling akhir ketika, misalnya, Anies Baswedan dianggap mengancam. Tapi, kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Pranowo dan Pak Prabowo, okay. dan pada titik itu, oh, tetap bersikap dua dianggap ya. sebagai All President Man. Oke, okay, oke, okay. Bung Amin, sebagai uh, staf khusus dari Presiden Jokowi, apa sih? Pernah nggak sih? Kemudian, dari percakapan Ibu Mega dan Pak Jokowi, kemudian uh, Presiden Jokowi, kira-kira sudah membayangkan lah siapa yang akan melanjutkan pemerintahnya ke depan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini? masih bersama saya Budi Mantan di satu meja The Forum. Saya ke Aminuddin Ma'ruf, staf khusus dari Presiden Jokowi, Mas Amin. Jadi Presiden Jokowi mengakui ya ada pembicaraan dengan Ibu Mega soal uh, Capres dan kemudian Cawapres. Apakah memang sudah ada gejala atau tanda-tanda uh, bahwa Pak Jokowi itu mengendorse seseorang untuk di 2024? Ya, pertemuan <tuh> Pak Jokowi dengan Bu Mega ini kan tidak hanya sekedar pertemuan presiden dengan ketua umum partai. Oke. Okay. Tapi pertemuan antara anak dengan ibu, okay. pertemuan antara senior dengan junior, okay. pertemuan antara ketua umum dengan kader, ya. Hmm. dan beberapa hari sebelumnya juga Bu Mega menyampaikan bahwa kita harus memastikan mencari pemimpin yang baik seperti Pak Jokowi, okay. dan pertemuan kemarin, salah satunya pasti Pak Jokowi juga menyampaikan ada pembahasan untuk mencari orang yang baik, orang yang baik seperti okay. Bu Mega itu. Dalam bacaan anda yang dimaksud orang baik oleh Pak Jokowi disampaikan ke Bu Mega siapa? Oh bukan Bu Mega menyampaikan pada uh, satu kesempatan. Iya mencari orang baik. Bahwa kita harus memastikan pemimpin yang melanjutkan Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang baik yang tadi disampaikan oleh Mas Hasto, pemimpin yang punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan, memastikan bahwa uh, apa, tradisi politik uh, nasionalisme itu terus berlanjut tradisi yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi bahwa pemimpin itu adalah kerja-kerja dan kerja itu terus berlanjut. Mungkin orang baik yang dimaksud Bu Mega itu yaitu dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa secara terang-benderang tadi dikatakan oleh Mas Burhan yang mempermudah tugasnya Mas Burhan tadi bahwa uh, memang ada pembahasan uh, 2024. Hmm. Tapi uh, pertemuan antara tokoh apalagi sekaliber Pak Jokowi dan Bu Mega dalam suasana tahun politik ini memang diperlukan untuk terus menurunkan uh, tensi, politik tensi politik agar tetap ya kalau tidak panas hangat lah kira-kira begitu. Tapi betul nggak sih bahwa sebenarnya dalam serial pertemuan dari apa di Jawa Tengah Pak Ganjar dan Pak Prabowo, kemudian di istana, kemudian di Papua, itu arahnya adalah Pak Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo untuk maju di uh, sebagai calon presiden di 2024. Kalau di Jawa Tengah Uh, itu di sawah kunjungan kerja seperti biasa bahwa Pak Prabowo juga kan ditugaskan oleh Pak Jokowi mengawal food estate ketahanan pangan sebagai Menteri Pertahanan wajar-wajar uh, saja cuma karena Pak Prabowo adalah ketua umum partai yang sudah dideklarasikan oleh partainya sebagai calon presiden uh, tafsir itu sah sah saja terus kemudian pertemuan meskipun antara... menteri pertaniannya nggak ikut ya ah huh? pertaniannya nggak ikut ya <laughs> Saya saya kurang tahu tuh kalau di Jawa Tengah kalau di Jawa Tengah saya nggak ikut juga. Saya ikut juga. <laughs> Tapi pertemuan yang di Kalimantan Selatan huh? eh, kebetulan di Tabalong ke, kebetulan okay. saya ikut dan Pak Prabowo waktu itu memang eh, diberi eh, pandi, diundang juga oleh panitia. Di Tabalong itu pertemuannya persisnya apa? Itu ada forum untuk eh, mendukung pembangunan ibu kota Nusantara. Oke. Okay. Ya, dan masanya cukup besar. Uh, kalau dilihat uh, di media-media memang cukup besar dan memang saya konfirmasi kepada Panitia memang Pak Prabowo diundang langsung oleh Panitia. Diundang langsung oleh Panitia? Betul. Oke, okay. itu juga tanda-tanda simbolik juga memang akan meng mengarah endorse untuk Pak Prabowo Joko, Untuk Yang undang Panitia. Oh, mengundang Panitia? Panitia yang undang. Pak Jokowi nggak tahu kalau ada Pak Prabowo di situ gitu ya? Tahu pasti karena uh, dari sebelumnya kan berangkat dari Singapura uh, bersama uh, transit okay. di Bandung Baru. Oke, okay. oke. Baik Bung Amin, Bung Dasko. Jadi kembali lagi ya, kalau lihat serial pertemuan dari Jawa Tengah, kemudian di, di Jakarta, kemudian di Tabalong, kemudian di Papua, Pak Budi Gunawan secara terbuka juga mengatakan bahwa aura dari Pak Jokowi sudah beralih ke Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo sehat di Pemilu 2024. Ini Gerindra ini membacanya sinyal-sinyal masih masih remang-remang atau seperti kata Burhan tadi udah terang dan... Udah jelas sekali gitu sebetulnya. Sebenarnya yang paling penting itu doa. Semoga Pak Prabowo sehat dan lancar nah. di 2024. Kan begitu. Doa ya? Doa. Itu yang yang paling penting gitu loh. Yang kita kemudian amini. Tapi terang juga kan sinyalnya itu? Bahwa kemudian uh, sinyal itu terang atau enggak. Kadang-kadang seperti sinyal telepon di Indonesia lah. Kadang-kadang terang, kadang-kadang enggak. Tergantung <laughs> Tapi, waktu ya? Iya. Tapi kita... Uh, yang nggak mau apa namanya GR kita anggap itu sebagai satu penyemangat uh, bagi kita yang di Gerindra untuk terus kerja dan kerja dan juga uh, jangan sampai kader yang dibawa terlena atau calon presiden kita kemudian nggak mau jalan-jalan lagi sesudah itu, hmm. nah itu kita anggap penyemangat untuk supaya lebih uh, sering kemudian uh, turun ke masyarakat kan begitu. Jadi kalau ditanya soal apakah E, merasa senang ya pasti senang itu hmm. kan kita anggap doa yang baik kan begitu. Oke okay. setelah serial pertemuan ini Gerindra posisi tetap akan mengupayakan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi begini amanat Rapimnas dari Partai Gerindra belum berubah sampai sekarang. Belum berubah kan belum ada Rapimnas lagi. Oke. Okay. Nah, itu tetap bahwa Rapimnas mengamanatkan e, Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerindra kan begitu. Nah sehingga selama itu masih e, belum ada perubahan. Ya itu artinya Prabowo masih calon presiden dari Partai Gerindra kan gitu. Oke, kalau kemudian wacana publik kemudian mengarahkan kepada Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, Gerindra akan jadi seperti apa sih? Jadi begini, kalau kita ngomong soal presiden dan wakil presiden ini, kami kan sudah juga punya kesepakatan Oke. dengan PKB. Dengan PKB. Nah, kita ada kerjasama politik yang eh, pada waktu itu juga. Caimin itu hmm? juga adalah calon presiden dari PKB kan, okay. nah lalu dalam kerjasama politik itu presiden dan wakil presiden itu akan ditentukan oleh uh, beliau beliau ini Pak, Pak Prabowo, Prabowo dan, dan Pak Muhaymin okay. dan itu juga masih berlaku dan belum berubah hmm. walaupun pada saat ini kita terbuka untuk uh, apa namanya berkoalisi dengan partai lain baik kita melakukan penjajakan maupun kita dijajaki. Nah, ini kan namanya politik dinamis tapi yang namanya perjanjian ataupun kesepakatan tertulis itu belum berubah juga sampai belum sekarang. Belum berubah juga tapi ya. bisa dibicarakan. Nah, itu diserahkan kepada beliau-beliau berdua ini. Oh. Jadi tadi kalau ditanya sama kita misalnya siapa presiden, siapa wakil presiden atau kapan deklarasi ya silakan tanya kepada beliau-beliau berdua. Mereka berdua tuh. yang lebih ya, lebih tahu. Oke, okay. ya, baik. Baik, Mas Asto. Jadi ini gimana? Kira-kira pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi kemudian dibaca publik adalah keinginan menggabungkan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar? Salah nggak sih persepsinya? Ya salah kalau hanya berbicara tentang individu dari sosok pemimpin. Yang Karena benar, Ibu Mega kan dan budaya bangsa kita ini, sistem demokrasi yang kita bangun hmm? ini kan bukan basisnya. Individualisme hmm. yang mengandalkan pada elektoral, tapi basisnya adalah gotong royong kekuatan kolektif bahwa pemimpin itu memberikan direction, memberikan keputusan-keputusan politik untuk menjadikan masalah rakyat membangun masa depan betul. Tetapi dalam keyakinan yang dibangun oleh PD Perjuangan, pemimpin itu dipersiapkan sehingga merupakan kombinasi dari begitu banyak. Kami punya banyak calon pemimpin, Mbak Puan sendiri dengan pengalaman. Sebagai Menko PMK, Ketua hmm. Fraksi Ketua DPR, Pembina Dewan Ketua DPR, dan kemudian juga Ketua Partai, kemudian ada Ibu Risma, Mas Pramono Anung, pengalaman yang begitu luas, ada Pak Ahmad Basarah, Mas hmm. Anas Itu semua kan suatu proses kepemimpinan yang tampilannya bukan orang per orang, tetapi secara bersama-sama demikian pula ada gubernur Pak Wayan Koster ada Pak Ganjar ada Pak Oli Dondo Kambing semua memberikan kontribusi penting yang menampilkan aura kepemimpinan dari PD Perjuangan sehingga bagus sekali dari apa disampaikan oleh Pak BG tadi bahwa Pak Jokowi auranya rendah memang tugas pemimpin mentransformasikan aura kepemimpinan itu kepada seluruh rakyat karena aura adalah suatu cahaya, suatu energi positif dari seorang pemimpin. Maka sekali lagi di dalam pertemuan di istana tersebut merupakan hal yang sifatnya periodik, hal yang rutin membangun kesepahaman tetapi juga untuk mencari solusi bersama-sama antar kedua pemimpin dan kebetulan dari Mas Amin tadi mengatakan perspektifnya banyak karena ini adalah sebagai satu keluarga, hmm. kemudian antara ketua umum dan kader, kemudian sebagai sesama pemimpin sehingga yang dihasilkan kami pastikan sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara dan bagi rakyat Indonesia di dalam menyiapkan pemimpin masa depan sebagai satu kesatuan kepemimpinan dari Bung Karno Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next. Who is the next? Who is the sabar, next? sabar. <laughs> ada waktunya. Belum ada, tapi masih banyak sekali. Lian, ya? <laughs> ada waktunya. Abu. Ada waktunya. Ya? Ada waktunya. pada waktu Satu Juni yang tepat. atau <laughs> lebih ya. cepat. Kalau kita lihat dari Bu Mega mengambil keputusan, itu kan juga syarat dengan simbolik. Okay. Ada latar belakang peristiwa-peristiwa historis. Ah? Juni bulan Bung Karno sangat ah. penting. Sangat penting. Karena itu adalah nafas ideologis okay. bagi PDI. Agustus itu kita lihat merupakan bulan proklamasi membangun nasionalisme komitmen oh. pengorbanan bagi bangsa dan negara bukan pada seperti yang nampil sekarang banyak istri-istri pejabat yang menampilkan oh. kemewahan <laughs> pemimpin itu jalan pengorbanan hmm. penuh tantangan jalan tanggung jawab bukan jalan untuk sekedar tampil mendapatkan fasilitas sebagai seorang pemimpin oke okay, baik mas burhan jadi <tuk> Kalau hitung-hitungannya Mas Gibran tadi kan agak terang ya meskipun Mas Hasto tadi melebarkan lagi, melebarkan lagi kandidatnya begitu banyak. Dan sisi hitung-hitungan politik sebetulnya Oke. ini seperti apa nih? Apa kans dari eh, Pak Prabowo dan eh, Ganjar dan pemimpin-pemimpin yang lain? sebetulnya? Begini ya, bagaimanapun elit politik pasti punya preferensi terhadap pelanjut. ...tongkat estafeta kemimpinan secara beragam. Okay. Jadi wajar kalau misalnya... ...Ibu Mega, Pak Jokowi... ...punya tokoh-tokoh yang digadang-gadang. Dan mungkin bukan hanya dua nama... ...Pak Ganjar atau Pak Prabowo... ...tetapi dalam konteks demokrasi elektoral... ...aspirasi elit itu harus memperhatikan... Suara bawah. ...aspirasi massa. Hmm. Karena yang menentukan... ...pada akhirnya adalah pemilih. One vote, one, uh, one... One person, one vote. One person, one vote, one value. Artinya... Suara orang biasa ini yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang menjadi pelanjut Pak Jokowi. Nah, pada titik itu, bahwa misalnya ada banyak nama yang disebut oleh Pak Jokowi, tapi pada ujungnya Pak Jokowi harus realistis melihat angka di antara nama yang banyak di kantongnya itu siapa yang potensial hmm. menjadi pemenang, dan karenanya endorsement-nya itu akan lebih diberikan kepada mereka yang dianggap punya potensi untuk menang. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar efek? endorsement, endorsement Pak dari Pak Jokowi untuk menentukan 2024 nanti. Nah itu sangat tergantung oleh approval rating. Yang tinggi? Cukup tinggi? Nah, 70%? Kalau approval rating Pak, Jok Pak Jokowi itu turun, misalnya di bulan November 2022 itu drop dari 72% ke 66%, itu yang mengambil keuntungan adalah Anies Baswedan. Okay. Yang tertekan adalah Ganjar dan Pak Prabowo. Hmm. Nah itu baru kali pertama Pak Prabowo polanya itu berkebalikan dengan pola approval rating Presiden Jokowi karena sebelumnya itu umumnya mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Tapi belakangan itu polanya berkebalikan. Nah di 2022 bulan Desember sampai Maret 2023 itu ketika approval rating Pak Jokowi kembali pulih bahkan mencapai 74 persen yang tertekan justru Pak Anies Baswedan hmm. yang diuntungkan adalah Ganjar dan Pak Prabowo. Uh, secara empiris apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi tentang approval rating. Sebenarnya, dari pengalaman Pak Jokowi di DKI, ketika Maju Gubernur itu sudah dipatahkan karena Pak Jokowi maju dengan elektoral yang rendah dari Voke. di Surabaya. Kami ada Erick Cahyadi yang maju sebagai wali kota Surabaya. elektoralnya lebih rendah, kemudian Ganjar sendiri ketika di Jawa Tengah. Tengah juga kalah jauh dengan bibit Waluyo. Sehingga, dalam konteks ini yang ingin ditampilkan oleh PDI Perjuangan, mengapa pemimpin ini penting, itu adalah dukungan dari kekuatan kolektif kekuatan kolektif yang menyatu rakyat inilah yang bisa merubah approval rating terhadap persepsi. Karena pemimpin hanya digambarkan pada persepsi. Persepsi ini bisa dimanipulasi, bisa dicitrakan melalui sosial media. Tetapi tentang kualitas pemimpin, karakter, tanggung jawab, kemudian rekam jejak ini tidak bisa sekedar ditampilkan dalam suatu gambaran elektoral. Maka yang kami katakan ketika pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi lalu E, pertemuan Pak Jokowi di Kebumen dianggap sebagai suatu bentuk perjodohan bagi kami bukan itu bukan pemimpin itunya. bukan jodoh menjodohkan tetapi adalah perpaduan antara komitmen tanggung jawab dan desain masa depan hmm. bukan perpaduan elektoral ini yang kami yakini. Oke okay, baik sebenarnya untuk konteks Jakarta Mas itu approval Pak Fauzi Bowo sebagai petahana saat itu itu sangat rendah di bawah 50% Memang Pak Jokowi 6 bulan sebelum pilgub hmm. itu elektabilitasnya 6%. persen. Tetapi karena approval petahana terlalu rendah, maka ada waktu buat Pak Jokowi untuk mengejar ketertinggalan. Kemudian didukung oleh okay. soliditas pd perjuangan dan gerindra saat hmm. itu yang mengusung pasangan Pak Jokowi dengan Ahok okay. di 2012. Okay. Jadi memang ada pintu masuk yaitu hmm. approval. Retahana yang buruk. Nah ini tidak terjadi minimal sampai bulan Maret approval Pak Jokowi itu 74%. Masih cukup tinggi ya. Nah kalau misalnya approval Pak Jokowi drop itu yang paling dirugikan. Bukan hanya capres, tapi partai-partai yang terasosiasi dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Tadi tadi Bang Dasko tadi kan Pak Sekjen Pak Sekjen PDIP sudah mengatakan itulah posisi dari PDIP bahwa bukan hanya person in person, tapi banyak apa namanya pertimbangan yang harus di, dikalkulasikan. Gerindra seperti apa, terutama juga ada membangun koalisi sudah ada dengan PKB, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut uh, Pak Prabowo uh, dengan catatan ya Pak Prabowo calon presiden hmm. ya Masih saya kira ya. sudah sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden hmm. Pak Prabowo jauh lebih senior ya 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan hmm. ya so, saya kira uh, kalau Pak Ganjar mau ikut mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo ya saya kira kami terbuka untuk itu Pak Prabowo terbuka ya sebagai calon wakil presiden ya, itu terbuka itu kemungkinan terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi tapi harus disetujui oleh PKB kan begitu ya itu harus disetujui Pak PKB tapi terbuka lah oke Bung Dasko tadi Pak Hasim mengatakan bahwa ya terbuka posisi duet Prabowo Ganjar, tetapi harus dirembuk lagi dengan uh, Muaymin Iskandar. Ini gimana sebetulnya posisi antara duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar dengan PKB nantinya itu? Jadi begini, uh, Pak Asim tadi kan tuh berpatokan pasti uh, rapim dengan Rapimnas. Okay. Rapimnas itu belum bergeser sampai dengan sekarang bahwa calon presiden dari Partai Gerindra itu adalah Pak Prabowo. Oke. Okay. Sehingga apa yang disampaikan Pak Asim itu juga tidak salah bahwa hmm calon presidennya tuh tetap Pak Prabowo. Bahwa kemudian eh, ada berkembang mengenai masalah eh, calon wakil presiden. Ya ini kan namanya juga media kalau sudah hmm. nanya kan kita susah kan gitu. <laughs> Pasti mesti ditanggepin. Nah, nah tetapi apapun itu eh, Pak Asim juga tadi sampaikan dan juga sudah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami sudah melakukan eh, kontrak politik atau komitmen dengan partai eh, Kebangkitan Bangsa bahwa segala sesuatu yang menyangkut presiden dan wakil presiden itu akan dibicarakan dan disepakati oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaymin Iskandar dan itu masih berlaku sampai dengan sekarang. Kalau sekarang santer disebut Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo sudah ada respon balik dari eh, PKB? Ya sebenarnya kan kalau pihak PKB ini kan eh, kami kan selalu rutin berkomunikasi ya hmm. kami ada sekretariat bersama hmm. kami kerap bertemu kami kerap berdiskusi malah kami juga sudah melakukan langkah-langkah lebih jauh melakukan mapping untuk kerja-kerja di lapangan karena ini kan e, koalisi partai politik yang harus saling mengisi. Oke. Okay. Nah, ada juga disinggung e, soal itu dan kami tetap mengatakan bahwa sesuai dengan e, kesepakatan yang ada oh, kesepakatan. itu kan bahwa apapun itu soalan wakil presiden, persoalan presiden itu dibicarakan atau disepakati oleh berdua. Nah ini kita dari tadi apa namanya ngomong soal Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Hmm. Jangan cuma tadi ditanya soal PKB... ini calon yang lain wakil presiden pada cendut-cendut ini. <tuk> <apa>? <tuk> 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 nah, <tuk> karena begini, Oke. kalau itu yang dibicarakan yang lain kan ketutup <tuk> kemungkinan. Tapi ter ini bagi bagi Gerindra kan <tuk> apakah itu Pak Erek Toher... <tuk> apakah itu siapa kan tetap terbuka juga kan? Ya pokoknya. Kita ini kan sudah bersepakat dengan PKB, kan? Hah? Apapun itu dibicarakan berdua dan kesepakatan berdua, gitu loh. Oke, baik, Bung Burhan. Jadi, menurut kembali lagi, Anda sebagai uh, apa uh, polster dan kemudian juga sebagai analis politik, seberapa besar kemudian peluang terjadi perubahan koalisi dengan koalisinya PDIP dan Gerindra? <tuh> Begini ya, kalau kita lihat data setahun terakhir, itu tiga nama teratas. E, pertama adalah Ganjar, kemudian Pak Prabowo, dan terakhir adalah Anies. Itu kurang lebih sekitar mendapatkan hampir 80% dari total suara okay. dalam survei. Hmm. Artinya setahun terakhir ini nyaris tidak ada per perubahan berarti. Antara tiga nama teratas dibanding dengan nama-nama lain. Jadi sudah sticky, sudah susah untuk berubah. Bahkan trennya naik sedikit, e, e, perolehan suara yang diambil oleh tiga nama nah pertanyaannya kemudian bagaimana melihat peta koalisi partai-partai terkait dengan konstelasi yang sudah makin solid di bawah ini di masa ini nah menurut saya itu sangat tergantung oleh sejauh mana Anies Baswedan bisa rebound bisa rebound okay. karena kan kan sekarang trennya turun hmm. ya, kompas sendiri memotret kemudian indikator SMRC Indo Barometer hampir lembaga survei yang masuk dalam persepi itu memotret kecenderungan yang sama, Pak Prabowo naik, Ganjar stagnan, Anies Baswedan turun. Hmm. Nah, kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan, sampai proses pendaftaran, ada pola yang menunjukkan Anies Baswedan kembali naik dan kemudian mengancam peringkat hmm. pertama dan peringkat kedua, itu sangat mungkin akan direspon oleh koalisi antara PD Perjuangan dan Gerindra, karena bagaimanapun kesepakatan mungkin belum soal nama. Tetapi kesepakatan pada tadi, keinginan untuk melanjutkan tradisi pembangunan dan ideologi nasionalisme itu mau tidak mau menjadikan Anies sebagai common enemy. Nah, hmm. kalau misalnya Anies muncul mengancam secara elektoral, itu sulit untuk tidak kedua partai ini bersatu. Nah, pertanyaannya, akan bisa digabung tidak, dengan PDIP Gerindra-PKB? Bisa jadi, kalau melihat sejarahnya, kan PDIP Perjuangan dengan PKB itu bukan hanya terjadi. Selama pasca reformasi, bahkan pada masa hmm. uh, tahun 1955, antara PNI dengan NU adalah suatu kekuatan politik yang selama ini terjalin solid. Tapi poin saya, kalau misalnya ternyata tidak terjadi tren Anies Baswedan merosot, kemudian uh, terjadi semacam anti-klimaks setelah deklarasi, Pak Prabowo dan uh, Ganjar Pranowo sama-sama punya peluang, saya kira dua-duanya akan maju. Nah, kalau kita lihat head-to-head head hari ini itu statistically dead hit neck to neck, neck to neck. Jadi survei saya hmm. antara Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya di bawah satu persen. Artinya kalau misalnya Anies Baswedan tidak lolos di putaran pertama, itu lebih banyak pendukung Anies yang lari ke Pak Prabowo, oh. terimbang ke itu skenario Ganjar. kalau yang terjadi adalah apa kalau tiga pasang misalnya calon. tiga pasang dan okay. tidak ada satupun yang mendapatkan 50% puluh persen plus satu, hmm. tetapi Ganjar sendiri masih punya peluang karena tingkat dikenalannya belum mencapai 80% persen karena dia masih sangat lokal dikenal terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur tapi belum begitu dikenal di luar hmm. mungkin karena belum di endorse belum ditetapkan ya sebagai capres dan karenanya punya keterbatasan terkait dengan popularitas. Jadi menurut saya kemungkinan kedua partai ini bersatu itu menurut saya masih jauh kalau melihat peta hari ini karena bagaimanapun Pak Prabowo dan Pak Ganjar masih punya peluang untuk menang. Nah, kecuali kalau misalnya satu di antaranya peluangnya menipis dan muncul calon lain yang e, mengancam. Oke, baik, Bung Amin. Jadi, posisinya sebetulnya, kalau bacaan Anda, ya termasuk Pak Presiden ketika ditanya, "Ini sebenarnya pasangannya yang mana, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo?" Sebetulnya, sejauh yang Anda tangkap dari, dari bahasa tubuhnya Pak Jokowi, Pak Jokowi itu maunya ke siapa sih sebetulnya? <tuh> uh, pertama, begini, Mas. Dalam hal penentuan capres cawapres, presiden sangat berkomitmen dan menjaga bahwa, dan berkali-kali menyampaikan bahwa capres dan cawapres ini adalah murni hak prerogatif partai politik. Itu yang kedua, kalau ada partai politik atau pimpinan partai politik yang berdiskusi atau meminta masukan pendapat kepada presiden tentang calon atau penentuan capres atau cawapres itu hal yang wajar hmm. karena menurut saya minimal ada tiga yang dimiliki oleh pak jokowi yang membuat pak jokowi hari ini masih menjadi kekuatan utama yang pertama tadi disampaikan oleh mas burhan bahwa kekuatan rakyat ini masih ada di pak jokowi dengan dibuktikan oleh Uh, kepuasan rakyat yang okay. di atas 70% puluh persen dan litbang Kompas juga bulan yeah. lalu juga menyampaikan hal yang sama. Yang kedua, uh, sebelum bertemu dengan Mas Hasto dan Bu Mega pada hari Sabtu uh, siang, Jumat malam uh, Pak Jokowi bertemu dengan uh, relawan. tim relawan hmm. di daerah SCBD di belakang Pak Jokowi masih ada kekuatan uh, rakyat yang disimbolisasi oleh e. para relawan dan relawan itu dari pusat sampai struktur ke bawah masih satu komando, satu barisan dalam nahkoda uh, Pak Jokowi dan ini yang ketiga, Pak Jokowi sebagai incumbent memiliki informasi akses dan yang paling luas memiliki resources yang paling luas dan uh, tidak hanya untuk persentu persen tapi juga Pak Jokowi menyampaikan simbolisasi kepemimpinan nasional Pak Prabowo Pak Ganjar diajak ke sawah sawah adalah simbolisasi bahwa negara ini perlu ketahanan pangan bahkan okay. Indonesia diharapkan menjadi uh, lumbung pangan dunia kemudian Pak Prabowo juga bersama Pak Jokowi di Kalimantan Selatan dalam suasana kebatinan masyarakat dengan penuh tradisi dan Tradisi, budaya, dan Tapi agama. Tapi sinyalnya ke Prabowo yang Anda baca kira-kira gitu ya? Uh, saya pikir Pak Jokowi sebagai individu, kalau beliau pasti punya prevalensi okay. untuk kemana. Baik. Karena Pak Jokowi hari ini memimpin negara ini, dan Pak Jokowi yang paling tahu bahwa bangsa ini, negara ini, punya tantangan di mana, permasalahannya apa, okay. dan dibutuhkan pemimpin seperti apa untuk melanjutkan legasi-legasi uh, beliau. Oke, okay. Mas Arsto, jadi kalau uh, PDIP sebenarnya, apa sih sebenarnya chemistry yang memang akan menentukan akan berkoalisi dengan siapa untuk menentukan uh, siapa capres dan cawapres 2024 sebenarnya? Spirit kami kan gotong royong, okay. sehingga kerjasama yang dilakukan oleh PDI selama dua periode Pak Jokowi dengan partai politik yang lain, semua merasa nyaman. Mas Dasko sebagai wakil ketua DPR nyaman bekerjasama dengan Mbak Puan, Puan sebagai ketua DPR misalnya seperti itu. Apalagi tadi <tuh>. kan sebenarnya poros-poros kerjasama itu sudah dilakukan. Gerindra dengan PKB bahkan sudah membuat satu kontrak politik. Hmm. Kalau Gerindra buat kontrak politik, kekeh dipegang? Hmm. Yang utang nggak bayar pun dipersoalkan. <laughs> 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 Oke. Okay. Hal yang sama juga <laughs> nanti akan di, uh, uh, Pertanyaan sama pada Bang Dasko sebagai uh, Gerindra ini koalisi Gerindra ini akan akan seperti apa? Apakah memang hanya dengan PKB atau juga terbuka dengan partai-partai politik lain? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Oke. Okay. <laughs> Masih bersama saya Budi Mantan di satu meja de forum Rumbang Dasko di segmen terakhir. Gerindra kemudian apakah juga kemudian akan tetap melebarkan koalisi bukan hanya dengan PD Perjuangan dengan partai-partai lain untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden di 2024? Ya kita memang dari pertama melakukan e, koalisi dengan PKB juga sudah bersama-sama juga sepakat bahwa koalisi <tuk> Kebangkitan Indonesia Raya ini, kita akan uh, usahakan uh, diperluas hmm? uh, tentunya untuk kebaikan bersama. Tentunya, nah, kita uh, dengan PKB komit bahwa kita akan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, dan oleh karena itu, uh, PKB kemudian juga melakukan penjajakan, kemudian hmm? Gerindra juga melakukan penjajakan walaupun kemudian misalnya eh, terakhir dengan eh, Bang Surya Paloh waktu datang hmm? eh, kita sudah bersepakat walaupun eh, di tidak dalam koalisi yang sama tetapi kita eh, akan bersama-sama menjaga kondusivitas eh, pemilu 2024. Nah, Oke. Okay. 2024. Oke. Okay, Oke, baik. Bung Harto, so, jadi hari baik ya hari baik bagi PD Perjuangan untuk kemudian memunculkan siapa sosok yang diinginkan itu Kapan harus menunggu? Apakah menunggu saat KPU membuka pendaftaran atau gimana? Hari ini dan bulan-bulan ke depan ini kan sangat kondusif untuk kontemplasi. Hari ini nyepi, kemudian besok merawat, e, mengistirahatkan bumi di hmm? Bali, kemudian besok bulan puasa diawali, bagi umat Kristen juga sedang menyongsong untuk Paskah, kemudian ada Idul Fitri, sehingga bulan-bulan ini merupakan bulan yang sangat tepat untuk melakukan perenungan yang terbaik yang oh, kita cari setel, pemimpin setelah dan idul kemudian Fitri kira -kira. setelah ini kan ada bulan Juni. Oke, okay. ya kalau tentu saja bulan Juni sebagai bulan yang sangat spesial apalagi okay. pada Sabtu Paheng, Sabtu Pahing. Sabtu Paheng tanggal okay. 24 Juni. Heeh. Uh -huh. Dalam puncak peringatan bulan Bung Karno Oke. Kami akan adakan di Gelora Bung Karno Sehingga seluruh oh, elemen Kepala kira-kira ya, ya Tiga pilar datang, kemudian ada bulan Agustus Momennya Bung <laughs> yang kemudian menetapkan Nggak, belum Jadi bulannya banyak banget banyak 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 bel bel yang ber Belum berhenti mas Yang bisa kami pastikan arahnya Hah? Bulan September kan pendaftaran Seluruh lah ya? konfigurasi Biat politik di situ, Akan ya? terjadi pengurucutan Oke. Untuk masyarakat yang terbaik Dan ini juga tidak terlepas dari potret <laughs> geopolitiknya Tiba-tiba ketegangan di Taiwan pun memuncak. Oke. Okay. Tiba-tiba di laut Tiongkok Selatan ada konflik. Tapi ini tidak ini akan Tidak akan mendadak okay, nah, baik. karena ibu mega kokoh. Kokoh sangat, sangat <laughs> Bung Amin. Jadi persisnya kalau Anda baca dari Presiden Jokowi, siapa sih yang paling bisa apa melanjutkan kepemimpinan dari uh, legacy dari Pak Jokowi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa belakangan ini Pak Jokowi mengajak uh, Pak Ganjar, Pak Prabowo okay. ya, Pak Erick terus kemudian beberapa uh, kandidat yang ya. ada Mbak Puan Sandiaga Uno, Mbak Puan sama Mas Pak Sandiaga Uno diajak dalam forum-forum uh, dan tempat-tempat yang memang itu mencerminkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu testing the water ya? Uh, itu bagi kami, bagi kami, bagi kami dan bagi para kekuatan rakyat, kekuatan relawan yang ada di belakang Pak Jokowi, tanpa harus disebut oleh Pak Jokowi. Kami sudah tahu arahnya mau kemana. Oke, sudah tahu arahnya kemana publik masih meraba-raba. <laughs> Oke, Bung Buhar, jadi pendek ya. Jadi menurut Anda ini mana nih sebetulnya yang paling? Apakah betul kalau Pak Prabowo Mas Ganjar digabungkan itu seperti plus gitu suaranya akan pasti menang atau gimana sih itu? Ya, ini kan kekuatan peringkat pertama peringkat kedua. Jadi okay. kalau digabung secara teoritik itu lebih memudahkan untuk membungkus kemenangan. Hmm tetapi masalahnya kan masing-masing partai, terutama pd perjuangan dan gerindra itu punya kepentingan subjektif elektoral masing-masing. Okay. Ini terkait dengan kotel efek. Siapa hmm. yang peringkat pertama, siapa yang peringkat kedua, itu tentu sangat menentukan aliran suara yang akan okay. diberikan kepada kedua partai. Okay. Apalagi pd perjuangan, bagaimanapun punya boarding pass sendiri. Okay. Nah, saat Baik. yang sama, gitu ya pak, Geri, eh, pak, Beri, prabowo pak prabowo itu sudah punya jam terbang politik yang panjang. Jadi menurut saya. Kalau misalnya trennya seperti ini kemungkinan akan maju kedua-duanya kedua-duanya akan maju. Oke okay, kita tunggu ya. Terima kasih Bung Buran, Bang Gato, Selamat Mas Sekjen dan Mas Amin. Sebagai politisi paling senior di Republik ini Megawati sangat hemat kata, tetapi sangat kuat juga dalam retorika. Megawati hanya muncul dalam momen penting dan mungkin juga genting. Megawati berteriak lantang mengingatkan taat pada Konstitusi ketika ada pihak yang ingin menabrak konstitusi Megawati berteriak geram ketika hakim mempermainkan tahapan pemilu dan menginstruksikan tahapan pemilu dihentikan kuatnya sosok dan karakter Megawati membuat pertemuannya dengan Presiden Jokowi banyak dinanti kini publik menanti suara Megawati sosok yang dihormati dan disegani di tengah banyak ketidakpastian publik butuh kepastian, kepastian bahwa pemilu akan tetap berjalan, kepastian soal siapa calon pemimpin masa depan yang akan dikedepankan kepastian sosok pemimpin yang menjamin suara rakyat akan didengarkan dan kepentingan rakyat akan diutamakan karena sejatinya rakyatlah asal muasal datangnya kekuasaan. Semoga pertemuan Jokowi Megawati membawa harapan bukan hanya harapan akan kesinambungan tapi juga harapan akan perbaikan. Demikian satu minyak di forum malam ini sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.